Iya, Mot. Om Dudung juga tidak tahu kenapa Neng Raya gak mau makan seperti itu. Sampai-sampai Om teh ngebohongan si Abah. Kalau makanan teh habis. Aduh. Neng Raya sama Abah jadi seperti zombie ketika Neng Raya sama kamu diputusin. Om Dudung tahu banget, Kang. Tahu banget gimana sayangnya saya sama Raya. Saya rela, Om. Saya rela ngelakuin apa aja untuk dia. Iya. Om Dudung tahu banget, Kemot. Tapi permasalahannya, Neng Raya jadi bingung. Kenapa kamu mutusin tanpa alasan, tanpa penjelasan? Om Dudung teh sempat emosi sama kamu. Sempat marah sama kamu. Saya juga gak mau mutusin Raya, Om. Jujur, yang bikin saya harus mutusin Raya itu bukan karena saya. Tapi karena keadaan, Om. Saya tuh sayang banget sama Raya. Tapi untuk masalah kali ini, saya ngerasa apa yang udah saya ambil ini itu pilihan yang paling tepat. Keadaan yang memaksa. Jangan-jangan si Kemot sudah tahu. Mot, memangnya keadaan terpaksa apa sehingga kamu tuh mutusin si Neng? Saya bakal ceritain ke Om Dudung masalahnya apa. Tapi saya mohon banget, Om. Saya mohon banget supaya Om Dudung gak cerita ke Abah sama Raya. Om Dudung janji, Mot. Sok cerita. Jangan bikin Om Dudung penasaran. Saya mutusin Raya. Itu karena calon suami dari ibu saya. Calon bapak saya. Iya. Itu Abah. Benar. Benar. Om Dudung sudah menduga itu. Sudah menduga itu, Kemot. Tunggu. Jadi selama ini Om Dudung udah tahu kalau mama saya pacaran sama Abah. Iya, Om Dudung sudah tahu. Bahkan tahunya itu ya, sebelum kamu mutusin Neng Raya. Tapi Om Dudung bingung mau ngomong gimana. Takutnya jadi permasalahan sangat besar kalau Om ngomong bagaimana-bagaimananya gitu. Nggak apa-apa, Om. Tindakan Om Dudung menurut saya emang udah paling benar. Dan saya makasih banget sama Om Dudung. Karena meskipun Om Dudung tahu masalah yang sebenarnya kayak apa, tapi Om Dudung tetap diam. Nggak ceritain ini ke Abah sama Raya. Mot, yang Om Dudung tahu, kamu pacaran sama Neng Raya itu sudah lama. Kamu sangat mencintai, sangat menyayangi. Sedangkan Abah, baru Mot pacaran sama ibu kamu. Kenapa kamu tidak pertahankan? Om, saya sebagai anak, Om Dudung juga sebagai anak. Kita semua sebagai anak pasti sayang banget sama ibu kita, Om. Apalagi saya. Mama saya udah terlalu lama sendiri. Udah terlalu lama menderita. Apalagi setelah ditinggal pergi sama bapak saya. Saya gak pantas kalau jadi orang yang bakal ngerusak kebahagiaan ibu saya dua kali. Mama udah nyamuk cinta sejatinya. Yaitu Abah. Kebahagiaan mama saya nomor satu. Meskipun saya tahu masalah yang harus saya lewati nantinya kayak apa, kayak ini sekarang. Dan saya udah ngobrol sama Ustadz. Kata Ustadz, seorang laki-laki itu memang harus mengutamakan ibunya, mengutamakan kebahagiaan ibunya dibanding kebahagiaan diri sendiri. Edun pisan kamu, Mot. Saya salut sama kamu. Kamu jadi anak yang berbakti, sayang sama ibunya, rela menghormatkan diri. Tapi kasihan juga sama Neng Raya, tidak bisa memiliki seorang suami yang baik kayak kamu, Mot. Saya pasti doain Raya.
Saya doain supaya Raya bisa dapat pengganti yang jauh. Jauh segala-galanya dibanding saya. Amin. Tapi ingat ya Om ya, Om Dudung masih janji sama saya supaya cerita ini gak sampai ke Abah dan ke Raya. Saya cuma minta tolong itu aja. Om janji, Om. Om jaga. Dan satu lagi, Om. Tolong titip Raya ya. Iya, Om. Dan doain juga untuk saya kuat, Om. Karena jujur masalah ini berat banget buat saya. Saya sayang banget sama Raya.